driver pertama kali yang kita lakukan ini sangat excited, sangat kayak ingin tahu banget caranya gimana. Soalnya sebelumnya kita belum pernah melakukan yang seperti ini. Dan awalnya tuh agak bingung memang, tapi setelah dijalankan ternyata lebih bagus menurut saya karena lebih ringkas daripada yang biasanya kan lebih kayak seremonialnya lebih panjang menurut saya. Dan yang sekarang mungkin daripada kita online, kita lebih mengartikan ceremoni, mungkin sekarang masih lebih baik untuk kondisi corona saat ini. Wisuda online, jadi sebetulnya kan kami sudah melakukan di wisuda. Elma Rahma Maulina, Najana Hutu, Fakultas Hukum. Kenapa itu bulan Januari? Namun sebetulnya tersesuai dengan tangan yang kita temui, itu wisuda sarjana ilmu perbahasan itu jatuhnya di bulan April. Muhammad Rizki Adi Kalijaya, Sarjana Hukum Fakultas Hukum. COVID-19 sehingga kami belum tahu kondisi seterusnya. Akhirnya kita rencanakan sebetulnya akan disamakan dengan peringatan biasa tadi tanggal 18 Mei. Dan Fahrudin Rahmanullah, Sarjana Hukum Fakultas Hukum. Kemudian akhirnya kami umumkan untuk kemungkinan akan digabung dengan wisuda semester genap 2019-2020. Namun Idewa Putri Gede Ananta WD, Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran. Dan juga tentu mahasiswa menunggu-nunggu, walaupun tanpa wisuda ijazah sudah bisa diambil ya. Akhirnya kami putuskan untuk tanggal 8 Agustus ini untuk melakukan wisuda drive-thru. Kami sebenarnya tidak terlalu optimis yang mengikuti ini ya dari para pengumat. Tetapi saat pengambilan tugas sampai berakhir tanggal 15 itu jumlahnya ada 403 yang ambil tugasnya yang mengikuti ya. Nah kami juga cukup alhamdulillah.